Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa di subscribe ya guys, agar channel YouTube ini bisa berkembang. Terima kasih. Oke, hari ini kami ngetrip sama Acil di air terjun Lano. Objek wisata air terjun Lano. Tiket masuknya per orang 5.000, parkir roda 2 5.000, parkir roda 4 10.000. Iya. Oh, kayak kita harus isi buku tamu. Ini dua orangnya. Sama-sama. Ini ada musik-musiknya kan pas kita masuk, karena memang panitia di sini nyiapin musik-musiknya biar rame, nggak sepi gitu. Padahal itu cuma satu sound system aja. Terus ini ada tanda panah sebelah kiri musola, dan di depan musola ini kita juga bisa duduk-duduk karena bangunannya lebar banget. Terus sebelah kanan itu ada kamar mandinya, kamar ganti kalau kita basah-basahan. Ini ada tanda panah lagi petunjuk naik, berarti kita harus naik ke air terjun Lanonya itu sekitar 600 meter lagi kita menuju air terjun intinya. Nah, karena ini ada air terjunnya kecil, air terjun yang pertama. Anda memasuki wilayah hutan desa Lano. Ini kita sudah di Kalsel Kabalong. Air terjunnya di atas lagi ya? Oke. Oke, makasih. Kita menyeberang lagi. Ya, kayaknya kalau banjir kita tidak bisa lewat. Seharusnya ada jembatan kecil dibuatin seperti yang di depan sana itu, kalau bisa. Ini anak-anak dari air terjun sana. Ada yang sudah pulang. Kita baru menuju ke air terjun Lano. Dan ini ada pemberitahuan. Buanglah sampahmu di tempatnya. Ini menurun jalannya. Sini saya pegangan ini. Ini. Osil, pelan-pelan.
Allah, indah banget. Terus kita harus naik ke sini. Jembatannya ini sudah putus. Awas, Cir. Sini, saya pegang. Kenapa, Pak? Kecil, saya pegang dulu. Oke. Harus bunyi kalau lepasnya. Maaf, kiri. Sini. Tuh. Ternyata kita belum sampai di air terjunnya, karena air terjunnya itu naik lagi ke atas. Kita lewat sini. Acil, Acil duluan. Maaf ya lambat. Ini cowok-cowoknya nyusul. Iya, makasih. Jembatannya sudah seperti ini kondisinya. Seharusnya ada perbaikan dari pemerintah setempat ya. 500 meter, sisa 100 meter lagi. Dan di sana itu ada rumah, guys. Dan ternyata ini bukan yang terakhir. Saya pikir ini sudah air terjun Lanonya. Kita naik lagi. Kalau capek berhenti, Jir. Ya, pelan-pelan. Kalau ngos-ngosan, kita berhenti sejenak, istirahat. Ternyata ini toilet. Saya pikir itu rumahnya warga atau pos penjaga. Ternyata ini toilet ya, atau bisa juga buat kamar ganti. Kalau memang kita basah-basahan dari atas, bisa ganti baju di sini. Oh, Masya Allah. Ternyata itu di atas sana air terjunnya. Acil, semangat. Sayang kalau enggak nyampe situ sebentar lagi. Iya. Agak dalam, dingin airnya. Iya. Ini Masya Allah mantap banget ini mandi.
Pelan-pelan. Kita memilih jalan pinggir karena jalan pinggir tidak terlalu dalam. Masya Allah, jembatannya ini seperti ini kondisinya, sangat disayangkan. Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah, terusnya dinas pariwisata, agar lebih memperhatikan tempat-tempat wisatanya seperti ini, karena ini betul-betul sangat disayangkan. Tempat wisata sebagus ini tidak dikelola dengan baik. Oh, Masya Allah, akhirnya kita sampai juga di air terjun inti. Tidak pernah terbayangkan secantik ini view-nya.